ini band penjiplak, band plagiat ya. Dan aku nggak bisa terima juga sebagai warga Indonesia ya, aku malu. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu aku ada laporan, ada report, ya, ada DM di Instagram aku dari subscribers. Jadi dia bagi link ke sebuah video yang mengagetkan banget untuk aku, yang mengejutkan sekali. Ini ada band dari Indonesia yang namanya Symphony Band. Nah, band ini aku sama sekali belum pernah dengar nama band ini. Sepertinya ini band lokal atau band yang mungkin baru mau naik ya, sudah masuk dalam label atau belum, aku juga tidak tahu masalah itu ya. Tapi band ini tapi band ini benar-benar menjiplak atau mencontek atau bisa dibilang sebagai plagiat lagu dari Hakim Rusli yang judulnya Tergantung Sepi. Nggak tahu apakah memang benar-benar mereka ini plagiat atau bukan. Aku belum tahu informasi realnya dan belum ada penjelasan dari pihak bandnya. Aku cari-cari artikel di internet juga nggak ada klarifikasi dari band tersebut. Jadi mungkin saja dia membayar royalti kepada pihak Hakim Rusli untuk mengubah lagu Tergantung Sepi itu menjadi lagu baru dan diberi judul baru. Mungkin seperti itu, atau mungkin juga mereka memang benar-benar mencontek atau mengambil plek ya lagu Hakim Rusli Tergantung Sepi itu, menjadikannya lagu mereka. Wah, kalau memang benar-benar demikian, band ini sangat memalukan banget kalau menurut aku ya. Dan sebagai orang Indonesia, aku merasa malu bro, serius bro, kalau ada band-band plagiat seperti ini ya. Aduh, gimana ya, aku bingung jadinya ya. Aku sangat kecewa dan merasa malu terhadap band ini ya, karena band ini berasal dari Indonesia. Masih ada aja yang menjiplak-jiplak lagu seperti itu ya. Itu tandanya mereka nggak bisa menciptakan karya orisinil yang bagus. Itu tandanya ide mereka itu sebagai band itu nol ya. Dan setahu aku, sebuah lagu bisa dibilang plagiat atau menjiplak itu kalau ada kesamaan lebih dari 4 bar atau iya 4 bar kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada kesamaan lebih dari 4 bar itu bisa dibilang plagiat dan menjiplak ya. Jadi sepertinya lagu ini lebih dari 4 bar. Jadi dari awal sampai akhir itu persis lagunya Hakim Rusli. Jadi kalian yang belum lihat, mari kita lihat bersama-sama ya Symphony Band ini seperti apa kesamaannya dengan lagu Hakim Rusli Tergantung Sepi. Yuk. Nah, ini dia mukanya Symphony Band. Kita review. Sebentar bro ya, kita ulang sedikit lagi. Tuh, kalian bisa lihat ciptaan Rivi. Oke ya, ciptaan Rivi berarti ini adalah ciptaan band mereka sendiri ya, salah satu personil band mereka sendiri. Oke, yuk kita dengar seperti apa lagi. Asik, melodinya pun sudah mirip Tergantung Sepi. Kayaknya ini band baru deh. Aku belum pernah lihat band ini. Cukup di sini kisah cinta kita yang terhenti.
cinta akan lagi engkau temui. Astaga, ini persis banget bro, bukan menari, bukan mirip lagi. Tak terkendali, tak bisa kulukan perasaan ini. Cinta ku tak ingin seperti ini. Astaga, malu-maluin aja simfoni ini, astaga. Kau pergi saja. Ya ampun. Ben mana sih simfoninya, aku nggak tahu juga ini. Mencoba tuh menguatkan hati ini, namun tak pernah bisa. Astaga, what the bro? Astaga. Udah gak ada ide lain apa sampai jiplak kayaknya. Padahal videonya sudah niat banget ini. Tuh, sudah bagus, lumayan bagus lah. Sudah niat lah ya, istilahnya itu. Parah. Malu aku sebagai orang Indonesia bro. Astaga. Mencoba tuh menguatkan hati. Gak ada ide lagi mereka ini aku rasa. Ini cuma diganti liriknya aja bro. Nadanya persis. Part-partnya persis dari awal sampai akhir persis sama Hakim Kusti. Astaga. Astaga. Aduh, kacau simfoni band ini. Aku nggak tahu tuh daerah mana mereka berasal ya, dari daerah mana mereka berasal. Tapi aku sangat menyesal lah ya untuk kejadian ini ya. Aku sangat malu sebagai warga negara Indonesia ya, karena mereka dari Indonesia dan mereka benar-benar menjiplak lagu Hakim Rusli Tergantung Sepi. Tapi aku nggak tahu ya, sekali lagi aku nggak tahu kalau mungkin ini ya, mungkin mereka sudah minta izin dengan Hakim Rusli atau ada perjanjian dengan Hakim Rusli. Aku nggak tahu ya, kita harus tunggu klarifikasi dari Hakim Rusli ataupun dari Simfoni Band ini agar kita tahu kebenarannya seperti apa ya. Tapi kalau memang benar-benar mereka jiplak lagunya Hakim Rusli tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak Hakim Rusli, berarti memang ini band penjiplak, band plagiat ya. Dan aku nggak bisa terima juga sebagai warga Indonesia ya, aku malu. Dan semoga aja Simfoni Band itu lihat reaction aku ini. Pesan aku untuk Simfoni Band, buatlah karya original kalian sendiri. Jangan langsung ngambil persis lagunya orang, lagu apalagi lagu negara tetangga kita sendiri. Kayak sudah nggak ada ide lagi ya, malu bro, serius bro. Mungkin kita ambil hikmahnya aja ya di dalam kejadian ini. Hikmahnya adalah
faedahnya adalah berarti lagu Hakim Rusli itu sudah sangat terkenal juga di Indonesia, sudah banyak yang tahu, sampai-sampai Simfoni Band ini menjiplak lagunya Hakim Rusli ya. Hikmah dari semua ini ya, itulah mungkin ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, di mana aja kalian berada ya, kalau kalian mau bikin karya, bikinlah yang original, karya kalian sendiri, jangan menjiplak-jiplak karya orang lain ya, apalagi menjiplak lagu orang lain ya, karena itu sangat merugikan sang pencipta maupun fans-fansnya juga, maupun industri musiknya itu sendiri, maupun negara juga ya, bisa sampai negara dibawa-bawa seperti itu kan. Kalau kalian suka lagu tersebut ya, mending kalian cover aja ya, jangan sampai dijiplak seperti itu, dijadikan milik pribadi. Tadi kan ciptaannya ciptaan Raffi, padahal sebenarnya ini bukan ciptaan Raffi, ini ciptanya Hakim Rusli, pure ini ciptanya Hakim Rusli. Aku tahu sendiri karena aku tahu banget Hakim Rusli itu lagu-lagunya ya. Jadi ya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya di kemudian harinya, dan aku pribadi sebagai orang Indonesia memohon maaf ya, mewakili semua warga negara Indonesia untuk kejadian ini ya. Jadi ya, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.